Udah mulai ya? sorry. Oke, kali ini kita nggak akan ngebahas liquid lama. Liquid lama, apakah itu? Pokoknya paper-paper yang kisaran 2016-2017 pasti tahu liquid ini. Kita coba unboxing liquidnya. Gue dapat kirimannya seperti ini kemasannya, makanya belum gue buka. Kita coba buka bareng-bareng, oke? Okay? Intro dulu. Belum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silakan di like jika lo suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Okay? Keep watching in my channel! Baru nih. Gue bikin sedikit beda aja. Background-nya kemarin kan batu bata. Ini masih ada sih sebenarnya batu batanya tuh. Aksen-aksennya. Cuman gue tambahin banner kayak gini. Ini logo The Condet yang baru. Salam ngebul, salam satwa. Balik lagi bersama gue Denny, yang kece, yang tampan, yang ganteng, dan yang selalu kasep. Pede banget gue. Kita akan ngebahas liquid jadul. Nah, ini dia liquidnya. Cerita lama. Yang pernah nyobain liquid ini langsung aja tulis di kolom komentar. Apa rasanya? Kita cobain bareng-bareng. Di sini gue masih di dalam kemasan packaging ya. Ini botolnya botol 60 ml. Untuk botolnya cabai gorilla oten. Gue nggak tahu rasanya berubah apa enggak nih. Aduh, gue selalu kehalang sama gue habis mandi di sampoan semalam Jumatan. Yeah. Di sini juga keterangannya ada rasa nostalgia, ada tulisannya sini rasa nostalgia. Untuk keterangannya PG dan PG-nya kita buka dulu, soalnya keterangan PG-PG-nya ketutupan nih sama logo cukainya, stiker cukai. Kita kelet dulu, gua kelet biar nggak salah informasi. Di sini keterangannya PG-nya 45, terus VG-nya 55. Gimana nih rasanya ini? Kita cobain aja bareng-bareng ya. Oke, untuk keterangannya di sini 60 mili, gue pakai yang 3 mg, diproduksi oleh PT Keluarga Noir Sejahtera daerah Tangerang nih. Untuk Instagramnya di sini ada liquid cerita lama, nggak ada keterangannya lagi sih, Noir sama Rice doang. Terus ibu hamil dilarang, 18 plus, buang sampah pada tempatnya. Di sini juga masih berpita cukai. Untuk botolnya 60 ml. Kalau dilihat dari kemasan stikernya ya, di sini ada botol susu milk, terus juga ada strawberry. Sini ada krim-krimnya gitu. Ini krim apa teh kebo ini? Bener, sumpah. Krimnya kayak teh kebo gitu. Orang itu dibikinnya ditaruhnya di kue gitu ya kan. Berarti bisa disimpulkan susu strawberry krim. Kita buka dulu ya. Krak. Bunyi kan? Bunyi lah suara gua. Seperti biasa 3D, diendus dulu. Paduan krim dan susu stroberi. Enak nih. Kita cobain dikit aja. Beda sama yang dulu. Masih kebayang sih rasa-rasa zaman dulu itu seperti apa. Tapi kita cobain. Oke, kali ini gue coba pakai, masih sama sih. Masih di Tesla 4X. Untuk RDA-nya masih sama, gua masih pakai duit, masih nyaman, masih enak. Kalau udah nggak nemu enaknya, gua mau coba ganti. Untuk settingan coilnya masih pakai nikrom 6 lilit, diameter 3. Untuk ohmnya gua dapet di kisaran 25 atau 26, kisaran 25. Terus kapasnya gua masih pakai Katten Becken. Ini gua baru di
ganti kapas ya, baru ganti kapas sama ganti coil. Ini nih kelemahan kalau misalkan pakai RDA-nya, airflow-nya di bawah, jadi kalau misalkan terlalu banyak netesin dia langsung bocor ke bawah, ngerembes. Jadi harus sedikit-sedikit. Kalau untuk aromanya sih wangi ya, wanginya wangi-wangi susu stroberi. Tadinya gue mau coba review sama pot juga, cuman pot gue masih ada isinya, masih ada liquid yang lain, sayang kalau dibuang. Kita coba bareng. Set, set. Oh iya, gue pakai di potasio 2 ya. Bus, bus. Kita naikin di potasio 2,2, 2,3 aja deh langsung. Lihat, bus, bus. Gondrong, bulu ketek. Sekarang kita cobain liquid dari cerita lama by Noir Rice. Kita cobain liquidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka gondrong, dipas juga gondrong. Sama kayak rambut gue juga udah mulai gondrong. Rambut bawah. Ini ada yang tarlingan lagi, berisik banget. Ganggu gue aja, maklum di pinggir jalan. Nih, tuh suaranya ting motor, ini di depan rumah gue trek-trekan ini. Aman. Tuh, ada nyeting kenal, ada nyeting ini juga, klakson. Oke, untuk pertama yang gua puff, nikotin 3 nya gak berasa. Kalau dari soft ke medium, dia medium bawahnya, jadi sama sekali gak berasa. Inhale gak berasa, exhale nya juga gak berasa. Terus untuk rasanya, gue sih nemuinnya ada sih susunya dikit, cuman dia lebih karakter strawberry cream. Aftertaste nya juga strawberry. Terus pada waktu di XL gue ngerasain ada rasa susunya tipis, dan dia lebih ke hint nya doang untuk susunya tuh. Susunya hint, nggak ada rasa susu. Tapi di liquid ini yang gue dapetin and yang gue rasain strawberry cream. Aduh, jatuh lagi. Strawberry cream, nggak ada rasa lain. Waktu di XL susunya baru keluar, dan itu hanya sekedar hint aja. Untuk tingkat throat hitnya nggak ngegaruh sama sekali, masih aman di tenggorokan. Untuk tingkat manisnya di sini nggak terlalu oversweet. Manisnya juga dia manis-manis, bener manis strawberry sama si krimnya itu ya, bukan manis-manis gulanya, bukan. Enak sih. Kita coba pop sekali lagi, kangen juga. Terus untuk kemasan 60 ml ini dibanderol dengan harga 100 ribuan di Vape Store, 100 ribu. Untuk daily sehari-hari sih gue cocok-cocok aja ya sama liquid ini. Cuman mulut gue udah terkontaminasi sama liquid-liquid zaman sekarang. Kayak ada yang berubah dari cerita lama ini. Tapi seru sih mengungkap cerita lama, apalagi sama sang mantan. Sama sang mantan, ngomongin mantan, ah gak usah lah. Fuck of the mantan. Kita buka lembaran baru. Gue bakal coba review-review liquid-liquid yang selanjutnya. Liquid apa yang bakal gue review? Silakan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran kita tunggu.
Kalau mau sharing tentang seputaran vape, silakan tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa tetap dukung terus channel The Condet. Karena apa? Karena spanduknya baru. Tapi kalau misalkan lu gak suka sama desainnya, bolehlah lu coba bikin desainnya seperti apa, terus kirim DM ke Instagramnya The Condet. Kirim aja, "Bang, ini cocok nih bang buat background belakang lu," tulis. Nanti gue coba print sendiri, kita taruh di belakang nanti, oke? Kayaknya sekian dulu review liquid dari Cerita Lama by Noir Rice. Jika menurut kalian review ini bermanfaat atau bisa sharing buat ke teman-teman kalian yang pengen coba liquid Cerita Lama ini, rasa nostalgia, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, tetap dukung terus channel The Condet. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ngebul, salam satu uap.